Good morning, day 3 di Hakone. Pagi hari ini, seperti yang kalian udah tebak, mau sarapan dulu. Yang onigiri red salmon and salt ini Alaskan food. Wih, berarti dari Alaska. Yang lebih berasa tunanya dibanding mayonesnya. Tapi nggak amis sih, enaknya. Nasinya oke lah, enak juga. Oke dulu sebentar, cheers. Jadi agenda hari ini naik kereta lagi. Dari sini kita bakal balik ke stasiun yang besar. Habis itu pakai Shinkansen lagi ke arah Nagoya dan naik lagi ke atas. Ada 3 transit. Oke, ikutin terus sampai habis karena hari ini bakal seru banget. Ntar bakal dingin banget ke Takayama. Let's go. Transitnya kedua, ini baru mau naik Shinkansen abis ini pas masih di Gora, di Hakone beli roti. Kayaknya rotinya roti kari deh, nggak rasa kari sih, sama kayaknya ada sedikit daging kentang deh. Wangnya kayak ciki yang jagung banget, ciki jagung bakar banget wangnya. Ada butir-butir jagungnya juga dalamnya. Awal-awalnya agak gak percaya aja sih rasanya, karena jagungnya tuh manis tapi supnya asin, jadi kayak agak bingung dan bisa bikin enak sih sebetulnya kalau gak biasa rasanya. Karena winter, saljunya yang di sebelah atasnya tuh lebih banyak. Punya makan di Ichiran, udah lama banget gak makan di sini. Wah, itu suaranya, suara lagu Ichiran yang khas banget. Lapor banget, coba langsung. Enak sih, tapi rasanya gak sekental dulu. Sekarang lebih cair. Rasanya gurih sih, karena tadi minta dashinya, stoknya strong. Noodle pada yang medium, lebih ke soft sih daripada ke medium ini. Bagi orang Indo, kalau belum pakai nasi, belum kenyang makan. Apalagi di winter gini. Ini pesen nasi dan udah diratain gitu ya sama kuahnya biar nyerap. Makan udah selesai, 3 kali nambah, enggak sih? 2 kali nambah dapat 1 kenyang doang. Enak, tapi rasanya sedikit berubah, nggak kental dulu.
masih gurih, tapi the best part is terakhir sih tadi yang nasi pakai kuah. Wah, enak banget. Langsung aja ke Takayama. Let's go, naik kereta lagi. Peronnya, ini masih nunggu, keretanya masih sekitar 45 menit lagi. Nah, jadi kereta yang kuambil hari ini itu adalah kereta Limited Express. Jadi ini sekarang dari Nagoya Station menuju ke Takayama. Nah, jadi itu ekstranya lumayan banyak sih bayarnya, tapi stopnya lebih sedikit. Nah, jadi ada local train sama yang Limited Express. Jadi kalau local train tuh berhenti di setiap stasiun. Kalau Limited Express lebih cepat dan kalau buat jarak jauh itu lebih oke, lebih efisien waktunya. Sekarang udah ada di dalam keretanya nih, kereta yang Limited Express dari Nagoya tadi ke Takayama, dan ini akan 2 jam lebih. Dapat 2 kartu itu dimasukin ke mesinnya, nah, terus keluar lagi kartunya, diambil lagi, simpen, terus nanti soalnya dikasih lihat di kereta ini, nanti ada petugas nanyain, dikasih lihat dua-duanya. Sampai di Takayama, dingin banget, minus 5 sekarang. Lihat di belakang salju udah tebel banget. Kalau tadi siang tuh ramahan cuaca, buat malam hari ini gak gitu dingin, tapi ternyata sekarang dingin banget. Oke, ini sekarang habis dari toilet, tambahin heat tech lagi, jadi ini udah 4 lapis atasnya, bawahnya double. Let's go, waktunya keluar dari stationnya. Oke, ini sekarang udah keluar dari stationnya yang Takayama Station, dan pertama disambut sama gundukan salju. Dan masih salju, masih turun salju. Pakai heat tech tuh beneran nolong. Tapi untungnya di sini masih banyak lampu-lampu gitu ya di sebelah sananya, jadi nggak gelap dan nggak serem, walaupun ini udah jam 7. Jam 7 sebetulnya belum malam sih, tapi di sini udah gelap banget. Yuk coba ke hotelnya dulu sekarang. Wah, ini ketemu jalanan yang ada lampu-lampunya masih nyala jam segini. Bagus sih di sini. Walaupun lampunya masih nyala, tapi nggak banyak restoran atau kafe yang masih buka. Karena dingin kali ya. Ini tuh, di sini bagus, dan di belakang sana kayak ada lampu-lampu gitu di pohon-pohonnya. Yuk coba dekat ke sana. Ini jalanan keren, tapi ini bukan jalanan yang khas dan tradisional yang terkenal banget di Takayama. Itu ada di sebelah sana. Ini kita mau belok ke sana coba. Namanya Sanmachi Suji. Nah, besok pagi kita bakal ke sana juga buat lihat gimana pagi dan siang dan ketika toko-tokonya buka. Soalnya sekarang pasti pada tutup sih. Tapi di dekat sana ada Family Mart. Jadi mau coba lihat ke sana. Yuk coba. Nah, ini dia Sanmachi Suji, jalanan tradisional yang zaman dulu yang sebetulnya mirip banget sama Kyoto. Tapi ini lihat kerupan salju, keren banget. Tapi besok pagi kita bakal lihat, bakal berubah banget sih kelihatannya pasti. Yes, ketemu Family Mart-nya. Ini gede banget Family Mart-nya, kayak satu gedung gitu. Ini paling strategis banget sih Family Mart-nya. Belakang sih tuh, yuk kita coba lihat. Akhirnya sadar kalau di Family Mart itu yang terkenal adalah
ini namanya Family Chiki atau chicken katsunya dari Family Mart. Ini tuh ya, bahkan sampai ada kayak semi cut di sini loh. Ada kayak potongan yang tinggal buat disobeknya. Ini gak rapi sih. Tapi coba aja. Wanginya. Wanginya enak banget. Mengingatkan sama wangi-wangi kayak gorengan di Jakarta. Garingnya berasa banget. Ini macam-macam makanan yang luar garing, dalamnya fluffy, tapi tengahnya itulah ada ayamnya, dan ayamnya berasa gurih. Ini tuh wangi. Iya bener, ini wangi cimol. Gak saran orang-orang pada bilang enak. Oke, ini udah di akhir video hari ini. Hari pertama di Takayama. Bakal seru banget besok. Dan please like, subscribe, dan komen juga. Walaupun hari ini singkat, tapi seru juga sih perjalanan hari ini. See you in the next video. Dadah.